Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur. Jadi di video kali ini aku akan membagikan sebuah perbedaan. Jadi ini sebelum dipasang lampu ya. Nantinya akan dipasang lampu sorot 10 wattan di tiap rumah. Ini proses pemasangannya. Jadi di awal video tadi memang belum dipasang. Kita lihat sebenarnya sudah ada lampu jalan. Lampu jalan itu ya sekitar 6 meteran ya, pakai cagak IPLN itu 6 meter, pakai lampu LED 30 watt. Ya standaran lah sebenarnya. Tapi ya ternyata jatuhnya ke bawah itu sudah terang, sudah cukup, tapi ya kurang gitu lah. Nah ini karena banyak masukan juga dari teman-teman, dari tetangga-tetangga, dari warga, jadinya di lingkungan kita itu akan dipasang lampu sorot 10 watt. Nah ini dia proses pemasangannya. Untuk masalah listrik serahkan pada ahlinya ya. Meskipun ini juga kerja bakti juga, tapi ya kerja bakti yang lainnya ngangkati tangga aja, ngangkat tangga, megang tangga. Kalau untuk yang masang-masang, terutama kabel-kabel, merapikan ya serahkan pada ahlinya. Kalau ndak ahli nanti malah berantakan, yang punya rumah marah-marah nanti ya. Oke, nah ini kalau gini juga kelihatan lebih guyub ya jadinya ya. Itu lampunya dipasang, ada baut-bautannya juga, jadi nanti bisa diarahkan ke atas ke bawah. Kalau samping kanan kiri harus disesuaikan dengan posisi pemasangan awalnya, karena ini nggak bisa belok kanan kiri, bisanya hanya atas bawah aja. Nah itu lho, kalau lampu dalam itu sebenarnya sudah cukup lumayan ya, tapi dengan adanya lampu sorot kan lebih mak wah gitu ya, mak celorot gitu loh. Kalau lampu dalam itu kenanya waktu pagar ditutup itu jadi gelap dia. Nanti kita akan lihat, pokoknya kita lihat di akhir video nanti. Aku mau sedikit jalan lah, pokoknya jalan dikit aja nanti. Kita akan perlihatkan kalau sudah dipasang itu seperti apa hasilnya. Oke, nah ini memang harus hati-hati ya. Kalau enggak bisa jatuh ini. Tangga segini ya lumayan loh. 1,5 meter. Sak cedeke wong nih, nek tiba ya boyoan kok ya. Nah ini lampu yang sudah terinstal. Sudah terinstal, sudah disambungkan juga. Ini disambungkan dengan listrik rumah masing-masing warga. Ini dia hasilnya lur. Waduh, jadi kinclong ya. Ini posisi malam ya. Posisi malam wis puadang kabeh. Ya depan-depan ini, Mas. Oke. Okay? Hari ini videonya cukup sekian, semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.